Wih, oke guys, gue baru ngecek dari gudang. Tuh, kalian intip dulu dong. Udah jangan lama-lama. Oke, kali ini kita mau nge-review makanan di luar kota, daerah Cibubur. Tempatnya apa, jenis makanannya apa, seperti biasa, kalian harus ikutin ya. Dan by the time video ini udah naik, kita subscribernya udah 1000. Jadi buat kalian yang rajin support, terima kasih dukungannya. Terus nanti kita bagi-bagi giveaway, oke? Nah, balik lagi. Jadi kita akan ke daerah Cibubur. Kayak gimana? Ikutin terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao! Jadi sekarang kita lagi ada di kota wisata Cibubur. Nah, tadinya sekalian kita mau servis mobil di sesepuhnya Galen nih, tapi nggak jadi. Kita mampir ke restoran Piggy Corner namanya. Adanya di kota wisata Cibubur. Ini 2 menit lagi kita sampai. Nanti kita cobain ya. Dia ada campuran ala-ala medannya, karo, ala-ala karo gitu. Cuman kita lihat aja ya, kita lihat titiknya sesuai apa enggak. Harusnya sih sesuai ya. Dan tempatnya nih kalian bisa lihat di ruko-ruko kayak begini. Ya, jadi kita lihat, kita lagi cari nih, udah 300 meter lagi. Ada di sebelah kiri tempatnya. Oh, dia itu adanya di kawasan apa itu? Kota Wisata Kompark. Lewatin pelang ini. Atas. Nggak jauh. Nggak jauh dia. Ada 200 meter. Ya, kita lihat banyak polisi tidurnya lagi. Guys, kita udah di depannya. Ini Piggy Corner ya. Terus tempatnya di Holland Bakery sebelahnya. Dan seberangnya apa ini? Chance Garage. Car wash sama wisata frozen tuh. Ya. Oke, langsung kita masuk aja. Nih. Yuk. Tempatnya seperti ini, guys. Kita masuk. Langsung. Halo. Oh. Oke, lagi di atas. Ya, siap, siap. Oke, sekarang kita pesan menunya. Kita pesan di mana nih, Ci? Oh, duduk aja. Oke. Awas, hati-hati. Kameramennya mentok kaca. Ci, ini best sellernya yang mana, Ci? Ada shoba, babi sambal bata. Oke, shoba. Favorit sih, Kak. Favorit ya. Oke, best sellernya berarti apa ya? Kita cobain nasi campur hainamnya nih. Nasi campur hainam. Cobain siobaknya di nasi campur, enggak ada siobak. Boleh. Oke, terus ada apa lagi ya? Babi sambal bata. Boleh, berarti banyak ya. Banyak, kita makannya banyak. Nasi campur hainamnya satu, sama yang uniknya kita coba babi geprek aja nih. Babi geprek. Sambal matanya apa jadi? Enggak usah, ini aja babi geprek ya. Oke, sip. Begitu. Minumnya es teh tawar 2. Es teh tawar. Ya, thank you. Oke, guys. Jadi nih menunya semuanya babi. Oke.
Terus yang belum pernah gue temuin, kita makanya coba babi geprek. Ya, kalau babi sambal mata, kita udah pernah cobain. Tapi yang unik di sini babi geprek. Oke, okay, ya wes. Terus di sini foto-fotonya tuh pakai siobak semua nih. Tuh, ya. Nah, pakai siobak semua. Oke, okay. Ya udah kita tunggu. Jadi anak baik. Jadi tunggu makanannya. Kita lihat makanannya kayak gimana. Ya, yuk. Oke, okay, guys, di depan gue ada banyak makanan, anjing. Kalian yang suka, gue yang pusing. Hilaf, gue hilaf. Jadi, depan gue ini ada nasi campur. Oke, okay, nasi campur, terus ada babi geprek, ada siobak, ada ini tuh babi sambal mata. Babi sambal mata. Begini, gue pusing. Mulai dari mana? Hilaf, coy. Oke, okay, baiklah. Kita cobain ini ya. Ini nasi campurnya. Nasinya nasi Hainam. Terus ada 1, 2, 3, 4. 4 macam babi. Nah, ini gua coba kasih lihat dulu nasi Hainamnya. Kayak begini nasi Hainamnya. Ya, kita cobain. Wangi, wangi, wangi. Nasi Hainamnya sendiri enak. Oke. Okay. Ada 1, 2, 3, 4. Ini babi crispy. Crispy-nya yang kita coba ya. Enak, juicy, crispy. Begitu digigit, tes. Ada lemaknya. Lumer. Dan nasi Hainamnya nggak terlalu strong rasanya. Ini just nice, enak, pas. Terus, babi panggangnya ala-ala karo gitu ya tuh, ala-ala Medan. Terus ini ada sambal andaliman. Mana lagi kalau bukan Medan ya. Smoky, lightly crunchy gitu. Wah, enak. Babi kecapnya nih. Kita cobain babi kecap. Kecapnya kita pakai sambal mata deh ya. Asik guys, enak. Ini kalian buat yang di daerah kota wisata Cibubur bisa mampir. Wah. Babi kecapnya tempatnya berasa. Kalian bisa lihat satenya. Oke, okay, kita coba dulu nih. Kalian kudu coba sate. Nah, guys. Ini nasi campurnya recommended. Karena harganya gak terlalu mahal. Gue nyantek dulu. Nasi campur Hainam 61.000 dengan semuanya daging. Semuanya daging ya. Ya,
untuk ukuran babi murah, murah dan enak, recommended. Kalian kalau mau hunting-hunting kesini, oke. Apa restorannya enak, suasananya AC, ada juga outdoor, tapi dua meja, dan yang paling penting makanannya. Terus ini gue pesan babi geprek. Babi geprek. Pertanyaannya gue kapan habisin ini? Nah, mau kalian lihat ya guys nih. Oke, coba nih. Tuh. Wah, wow, nih babi panggangnya. Wah. Wow. Yo. Nang nih. Pedes. Pedes gurih. Oke ya, kita coba. Babi gepreknya begitu nyampur itu langsung ngadu rasanya, rasa si babi panggangnya apa si babinya sama sambelnya. Paling campur pakai nasi harinya. Ya. Tunggu, gua korek-korek nasi yang jatuh. Sekarang kita coba si siobak. Duh. Duh. Nah. Kita cocok sambal ya. Nah, cobain. Kulitnya crispy, enak. Lemaknya pun nggak terlalu lembek. Jadi begitu digigit, lumer, tapi nggak lembek. Nah. Kalian bisa coba nih. Cobaknya juga ya. Emang nggak salah. Babi sambal matanya itu harga, babi gepreknya 46. Ini untuk ukuran kayak begini. Ini murah. Ini murah. Dan enak. Tapi dia nggak di panggang garing ya. Jadi kalau kalian mau yang crispy-crispy. Nih. Ada si siobak. Oke, coba kita cobain kulitnya. Walaupun kelihatannya kulitnya enggak garing, tapi dia masih ada crunchy-crunchy karena ada digoreng tepung. Gua ngeliat makanan banyak begini puyeng gua. Habisinnya coy. Terus ada kuahnya juga nih. Ada kuahnya. Dia pakai sayur asin ya kuahnya. Cobain. Oh, segar. Segar. Jadi rasa si sayur asin itu strong. Enak. Langsung nonjok di mulut. Oh iya. Nah, sekarang babi sambal mata. Tuh. Ini enggak main-main, coy. Enggak main-main.
Dan kalau ini kayak di grill ya babinya ya. Kalau ini kayak digoreng, yang sambal mata ini kayak di grill ya. Sama sambal matanya nggak pelit. Enak, asli enak. Jadi rekomendasi ini Piggy Cornell di Kota Wisata Cibubur ya, tempatnya di depan cuci mobil atau di dekat-dekat pom bensin Shell ya. Yang rekomendasi nasi campurnya, oke, okay, sama siobak, oke. Okay. Tapi kalau kalian mau varian lain, ini ada babi geprek. Gue belum pernah nemuin babi geprek di mana. Cuma ini babi sambal mata, ya. Cita rasanya beda, campur karo. Babi sambal matanya harganya gue nyontek dulu ya. 48. Dengan sambal mata sebanyak ini, babi sebanyak ini termasuk murah. Dan harganya terjangkau. Rasanya gak main-main. Ini pantas untuk jadi referensi kalian. Kalau kalian lagi bosen nih di Jakarta segala macam, mainlah sini Kota Wisata Cibubur. Ada kuliner mengandung babi yang oke punya. Ya, tuh. Kalian bisa lihat Piggy Corner. Ya. Ya, guys. Dan babi-babinya ini dia nggak repek, entah nggak bau ya, light, pas sama sambal-sambalnya atau sampingan-sampingannya. Oke, okay, guys, gua habisin dulu. Nah ini pasti sih gua bungkus karena gua nggak mungkin makan segini banyak. Ini bakal jadi makan malam gue nih. Kalau gak salah, gue kesini. Makanya, dan juga banyak menu-menu lainnya yang kalian bisa coba. Jadi, kalau kalian mau nyobain ini, Piggy Cornell, nanti gue share alamatnya dan Google Maps-nya di kolom deskripsi. Oke. Okay. Kalau kalian mau ngajak teman kalian, kayak gimana sih Piggy Cornell, kalian kasih lihat, share video ini. Tuh, komponen tes. Kalian share video ini. Biar kasih lihat makanannya. Vibe-nya kayak gimana. Ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, okay, biar kita makin semangat untuk nge-review sama hunting makanan khusus mengandung babi. Ingat, hanya makanan khusus mengandung babi yang akan kita liput. Oke, okay, guys. Jadi, jumpa lagi di episode Kang Babi Ngebabi selanjutnya. Ciao. Oke, okay, guys. Jadi, kalau kalian Kota Wisata Cibubur, kalian wajib. Nih, Piggy Cornell. Tempatnya di samping Olan Bakery, recommended, terutama nasi campurnya. Itu perpaduan ada babi panggang karonya, ada sambal andalimannya, ada sate babi ala Chinese-nya, sama babi kecap ala Chinese-nya, sama sentuhan modern babi crispy-nya ya. Jadi kalian wajib coba. Oke, okay, guys, jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.